Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, selamat beraktivitas. Pada malam ini saya akan membuat tutorial cara membuat video channel masak ya. Langsung aja kita buka channel maksud saya langsung aja kita buka aplikasi KineMaster-nya ya. Kemudian ada new project dan pilih aspek rasio dan seperti biasa kita masukkan intro ya. Yang intro kita sudah belajar kemarin di video sebelumnya, masukkan intronya ya. Oke, susunannya yaitu intro, video bahan-bahan, video pencampuran bahan, video proses masak, dan yang terakhir yaitu video proses penyajian. Oke, untuk intro tadi sudah kita buat ya, sudah kita coba untuk pelajaran kemarin tentang intro. Kemudian yang kedua yaitu kita masukkan video bahan-bahan. Tapi sebelum itu kita buat dulu backgroundnya dari gambar ya. Kemudian misalkan yang ini, kita masukkan warna kuning ya. Nah terus kita buat tulisan pada lapisan teks bahan-bahan. Nah seperti ini. Boleh diganti warnanya kesukaan kalian, bebas mau warna apa ya. Dan terus misalkan fontnya mau diganti, bebas sesuai selera. Kemudian kita beri animasi masuk yaitu huruf demi huruf ya, atau yang lain boleh, cuman saya sukanya yang ini, huruf demi huruf ya, bahan-bahan ya, seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya kita masukkan video tentang bahan-bahan ya, ada di sini videonya, ada di menu impor ya, media impor dari video yang ada di galeri HP kalian. Nah misalkan seperti ini adalah video bahan-bahannya. Nah kita masukkan ini bahan-bahannya, bahan mentahnya. Kemudian yang kedua yaitu proses pencampuran bumbu ya. Ini mau dikasih jeda boleh, mau enggak boleh ya, tergantung selera kalian. Jadi misalkan di jeda tuh dikasih background seperti ini lagi, kayak tadi tuh bahan-bahan gitu ya. Nah, kemudian setelah video pencampuran, kemudian kita masukkan lagi video apa ini, karena prosesnya harus ada pembekuan dulu, dimasukkan ke kulkas ya, yang enggak lama sih. Oke, kemudian video tentang penggorengan ya, misalkan panaskan api, digoreng sampai kecoklatan ya, kemudian diangkat. Dan yang terakhir yaitu video penyajian ya, seperti ini. Atau kalau kalian punya video yang slow motion boleh ya, misalkan pakai HP kamera yang ada slow motionnya, nanti bisa dimasukkan di bagian terakhir atau di bagian pertama ya. Ini saya cari dulu videonya yang slow motion. Nah mana ya, yang ini deh, kita masukkan gambar aja. Bapak video yang di akhir ini kita masukkan di awal ya, sebelum intro. Jadi bikin orang penasaran dulu ya, ketika mau melihat video itu penasaran, nah, ini videonya tentang apa, atau hasil akhirnya seperti apa, cuplikannya atau istilahnya trailernya seperti apa ya. Nanti baru langsung intro. Nah ini saya buat video
slow motionnya. Ya, jadi ada apa namanya? Seperti ini video slow motionnya. Oke. Kemudian kita susun-susun dulu videonya sampai selesai, sampai penyajian. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian kita beri musik. Karena musik akan kita pasang, jadi kita nggak boleh bentrokan sama suara ini. Nah, makanya klik video yang ada di sini ya, diklik ya. Kemudian ada tombol speaker itu di sebelah kanan, dan kurangi videonya ya, ya, misalkan 0. Nah, kemudian kita tambahkan background dari musik. Nah, misalkan kita mau masukkan musiknya Baby Step. Nah, untuk kalian yang musiknya belum lengkap, bisa download di sini di atas ya, di toko online-nya, toko Kinemaster-nya. Ini biasanya kalau yang berbasis pro, yang berlangganan, itu lengkap musik-musiknya banyak ya. Silakan kalian bisa unduh aja di sini, kalau udah ya bisa unduh nih sebelah kanan ya. Nah, yang ini yang udah diunduh, nanti cirinya ada install, terinstall ya. Kita kembali lagi ke video berikutnya. Nah, sudah kita play dulu ya. Ini karena intronya ada suaranya, saya intronya matikan ya, ingin disamain suaranya. Kita play dulu. Sudah dari tahap awal sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke video bahan-bahan. Ya. Kemudian kita masukkan, misalkan di sini ada dada ayam fillet. Ya. Nah, ini sesuaikan tulisan dengan durasinya. Jadi jangan sampai kelebihan atau kurang gitu ya. Nah, seperti ini kan lebih ya. Jadi kita solusinya kurangin durasinya untuk teksnya ya. Kita kembali. Nah, dada ayam fillet kita kurangi durasinya sekitar 2 detik. Coba ya. Nah, ini masih lebih ya. Dan juga ini suaranya masih bentrok, jadi kita kurangi dulu suaranya, suara aslinya dari videonya. Nah, sudah. Kemudian klik checklist. Ya. Nah, stop. Kita kurangi lagi. Nah. Kurangi lagi, masih banyak. Tekan-tekan geser posisinya. Di pas gambar. Ini durasinya kurangi lagi, hanya 1 detik ya. Ini. Kemudian untuk yang kedua yaitu kita misalkan tambahkan penyedap rasa dan merica. Ya. Penyedap rasa dan merica. Sama durasinya juga kita sesuaikan dengan gerakan videonya. Cukup. Cuma segitu durasinya, cuma 1 detik ya. Detik. Seperti ini kita play lagi. Nah. Oke, kita kurangi. Nah, untuk berikutnya sama, silakan Anda bisa tambahkan tulisan pada video ya, misalkan ini ada tepung,
dan juga ada bawang putih yang telah dihaluskan ya, dan juga tepung-tepung yang lainnya ya. Bisa kalian tulis sesuaikan dengan durasinya. Nah, kemudian lanjut video yang kedua, yaitu misalkan pencampuran bahan ya. Nah, misalkan kita tambahkan lapisan teks ya, masukkan misalkan setengah kilo ya, setengah kilo daging ayam filet ya misalkan. Oke, nah ini sesuaikan juga. Sama seperti tadi caranya. Nah, misalkan ketika kalian buat video, kalian merasa video ini terlalu lama ya, harus dipercepat untuk bagian-bagian ini. Caranya yaitu klik video ya. Kemudian ada kontrol kecepatan. Nah, ini ada kecepatannya 1 dan atau 1,5. Nah, nanti audionya bisukan aja karena nanti bentrok sama suara. Ya. Kita play ya. Nanti durasinya akan lebih cepat dari sebelumnya. Nah, seperti ini ya. Sudah paham ya tentang cara mempercepat video dengan kontrol kecepatan. Kemudian, nah kalau musiknya kurang bisa ditambahin ya. Misalkan kalian mau ganti lagu tentang lagu yang nah gitu ya. Ini videonya yang saya buat itu adalah silent video, jadi kita hanya mengandalkan tulisan-tulisan aja, nggak main apa namanya suara ya. Misalkan kita masukkan setengah gelas air dan masukkan bla 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 ya, nggak, kita main video silent ya, hanya bermain dengan kata dan teks. Ini sudah selesai ya, sampai selesai juga dimasukkan ininya ya, sampai nanti kalau udah selesai kalian bisa ekspor videonya yang ada tombol panah di atas. Nah, kemudian klik ekspor ya, resolusinya yang besar kalau bisa, biar kalau orang nonton itu nggak pecah atau ngeblur ya. Cukup jelas kan? Silakan nanti bisa kalian coba. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silakan bisa tinggalkan di kolom komentar. Oke, terima kasih untuk Anda yang telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Biar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.